Puluhan emak-emak mendatangi kantor Polres Purwakarta pada Senin, 15 Mei 2023. Sore, mereka datang untuk melaporkan perempuan berinisial NR yang mengelola arisan dan investasi bodong. Akibat kasus ini, kerugian mencapai 7 miliar rupiah. Satu di antara korban, Mei, mengatakan, NR menjalankan aksinya dengan cara menawarkan investasi melalui sosial media. Ia menyebutkan bahwa NR mengaku memiliki usaha toko buah-buahan hingga toko daging sapi. Dia mengatakan, dia ikut lagi tapi baru satu kali dapat profit tapi pada April enggak ada kabar. Mei mengatakan, bersama 75 orang lainnya tergabung di dalam satu grup WhatsApp dengan nama grup Donatur NR. Anggota grup tersebut merupakan para investor yang ikut berinvestasi kepada pelaku NR. Nominal uang yang diinvestasikan ke NR berbeda-beda, namun bila ditotal dalam satu grup saja jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah. Hal serupa juga disampaikan oleh korban lainnya, yakni Febrina. Dia juga membuat laporan dugaan investasi bodong ke kantor kepolisian. Dia mengaku sudah tidak menerima keuntungan sejak April 2023. Febrina menyebutkan bahwa ia sudah mencoba menghubungi terduga pelaku namun selalu diberikan janji palsu. Kepada tribunjabar.id, korban memperlihatkan surat berupa perjanjian antara pelaku dan korban. Ada juga yang berupa kuitansi penerimaan dan bukti transfer. Pada surat itu tertulis beberapa pasal keuntungan dan aturan yang dilakukan pelaku kepada korban. Dalam laporan yang diberikan ke pihak kepolisian, korban pun menyertakan hasil tangkapan layar dengan diduga pelaku NR. Mereka juga melampirkan bukti transaksi yang dilakukan kepada NR. Laporan para korban diterima oleh polisi di SPKT Polres Purwakarta dengan nomor LP B299V2023 SPKT Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Purwakarta Ibtu Teguh belum berkenan memberikan keterangan terkait laporan investasi ini. Itu kita kan kerja sama modal gitu, investnya itu kontraknya itu ada yang 3 bulan, mulai 3 bulan, ada yang 6 bulan, terus sampai 1 tahun ada. Jadi perjanjian awal kita ikut invest itu kita dapat profit 20% dari modal yang udah kita kasih. PT sendiri sudah menanamkan modal atau keluar uang berapa? Aku investnya itu 45 juta. 45 juta ya. Kalau total dari yang grup donatur aja itu kurang lebih di 7 miliar. Total semua sejak April bulan kemarin. Ini korban dari mana aja, Bu? Kalau saya pribadi dari Purwakarta, memang kebanyakannya dari Purwakarta, tapi ada juga yang dari Bekasi sama Karawang. Kalau jumlah korbannya ada berapa sih? Kalau di grup saya yang ikutin ya, kalau di grup saya itu 70 orang, tapi nggak tahu kalau di grup investasi mingguan sama investasi spesial. Soalnya dia punya 3 grup. Yang spesial itu apa artinya? Yang investnya itu besar-besar. Di atas? Ratusan yang pasti. Kalau yang arisan bodong? Arisan bodong. Ya ini. Ini sama saya juga. Kalau saya emang asalnya reseller dia. Pernah belanja juga buah-buahan. Kan dia jual buah-buahan. Saya lihat nomornya di Facebook. Jadi pas mau belanja itu ke dia sebelum dia buka toko, soalnya dia buka jualan di rumahnya sekitar tahun 2018. Kalau nggak tahu kalau Teh Mai, ya Fendrina dari Purwakarta. Teh Mai dari Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.